أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Apa khabar sidang penonton? Mudah-mudahan semua berada dalam keadaan sihat walafiat, dilimpahkan rahmat dan kasih sayang untuk terus mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada para alim ulama dan tuan-tuan guru, hari ini bersempena dengan kedatangan ataupun kita hendak meraikan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya ada sebarang fakta yang saya sebut bercanggah dengan kebenaran, tegurlah kami ya, dan terutamanya secara umumnya kami TV Al-Hijrah, khususnya kepada saya. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, sebenarnya bila nak mula ni tadi, kawan-kawan agak rasa macam, eh ustaz, keadaan ustaz okey ke? Saya bukan apa. Sebab bila nak sebut berkaitan dengan baginda Nabi SAW yang mulia ni, saya rasa macam, macam mana nak bagi gambaran kepada semua orang yang kata Nabi ni satu orang yang mulia. Macam mana yang kata, yang sampaikan, Okey, saya baca satu ayat Al-Quran, saya nak kongsi berkaitan dengan surah At-Taubah dengan semua. Tuan-tuan bayang eh, peribadi manusia ini bagaimana eh? Tengok eh. Surah At-Taubah ayat yang ke-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. Tuan-tuan, ayat ni kan Allah sebut, bukan kalam manusia, bukan kalam siapa. Allah yang cipta kita, Allah sebut. Kalau katakan kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekiranya bapa mereka, anak-anak mereka, yakni ibu bapa ataupun anak ataupun saudara ataupun pasangan ataupun ahli keluarga ataupun harta benda ataupun kaum kerabat ataupun apa lagi, perniagaan yang kita takut dia akan berkurangan, aku takut hilang, dan juga orang kata apa, tempat tinggal, semua tu kalau kamu suka
lebih mengatasi Allah. Makna kata Allah pakai perkataan apa tadi? Hubb. Ahabba. Kamu lebih cinta. Kamu lebih cinta benda-benda yang kita sebut tadi itu mengatasi Allah dengan Rasul dia. Dan jihad fisabilillah. Baik-baik. Saya nak highlight awal kata. Lebih cinta kepada Allah. Lebih cinta benda itu daripada Allah dan Rasulnya. Allah kata, fatarabbasu. Tunggu kamu. Siap kamu. Jaga kamu. Hatta ya'tiyallahu bi'amrih. Sampai akan datang kepada kamu perintah Allah, yakni Allah marah. Allah marah. Tak apa, tunggu. Aku suruh kamu taat, sayang cinta aku dan juga Rasul aku. Kamu sayang yang lebih daripada, kamu sayang lebih daripada itu. But kamu tunggu. Kamu tunggu. Allah cakap macam itu dengan kita. Baik, tak apa. Saya itu dia, saya macam ini. Sebab apa sidang penonton? Kita, tuan-tuan nak kira semayang. Tuan-tuan nak kira semayang, nak kira apa? Puasa, zakat, semua semayang dah tak khusyuk. Puasa dah tak boleh pakai, lapar dengan dahaga saja. Zakat pun cukup-cukup makan ya. Baik-baik, semua tu haji tak buat lagi. Tanah haram pun tak pergi lagi. Syahadah pun harap-harap masa semayang aja. Asyhadu alla tu pun baca salah. Asyhadu alla, asyhadu. Asyhadu. Dia asyhadu. Itu pun salah. Baik, apa yang ada nak present? Apa yang kira-kira ada nak present untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Ya Allah, aku hamba Engkau, tolong bawa aku masuk dalam syurga. Yang ada hanya satu, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta dia, sayang dia, selawat pada dia. Tapi hari ini kita sebut nama orang lain, kita teringat orang lain, kita Nabi tak pernah langsung sebut dalam kehidupan kita. Nabi tak pernah langsung hadir dalam kehidupan kita. Sedangkan apa yang Allah sebut berkaitan dengan dia, kadang-kadang orang kata apa, kenapa bila cerita tentang Nabi, orang sedih, orang mengalir air mata, kan? Dia bukan sedih. Kita rasa terlalu rindu. Tuan-tuan tak rasa rindu nak jumpa Nabi. Tuan-tuan tak rasa. Rasa rindu nak jumpa Nabi. Macam, aku ni boleh jumpa Nabi. Cukupkah nanti dalam billions of human, manusia puluh juta, ratus juta, banyak, bolehkah kita tu nak dapat pegang tangan Nabi tu? Macam satu nasyid yang anak-anak selalu buat, qasidah yang tu, yang ya imam rusli ya sanadi. Saya suka guru, saya suka lagu tu. Anta ba'dullahi mu'tamadi wa fi dunya ya wal akhirati ya rasulallahi khud biyadi. Kita minta, kita kata, ya rasulallah khud biyadi, tolong bawa tangan aku, bawa masuk syurga. Kita boleh. Tapi boleh nak bawa tangan kita. Nak masuk syurga tu. Yang kata tadi semayang apa semua tak boleh nak lepas. Yang kata selawat ni ada. Itu kata cinta Nabi. Yang tu kata cinta Nabi. Bukan kata sedih apa Nabi. Dah, bukan. Cinta tu rasa macam, yang duk pakai macam ni, yang duk rasa harap-harap Nabi pandang kita dengan rahmat dan kasih sayang. Dia kata, ni boleh bawa dia masuk dalam syurga. Ambil dia banyak selawat dekat aku ni. Sebab Nabi sebut, aktsara alayya salatan. Yang paling banyak kepada aku, dia selawat. Paling banyak kepada aku, dia selawat pada aku. Ni orang ni aku nak masuk dalam syurga. Ini. Sila menonton. Jadi, tujuan kita, hari ini kita buat special. Hari jadi kita macam-macam, panggil semua orang, panggil macam-macam kita buat. Hari ini kita nak ajak semua orang, biar semua rumah berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Sebab pada Nabi. Saya kongsi satu hadis. Ini sebagai satu benda untuk kita macam kita rasa, apa jadi dengan kita hari ini? Apa jadi dengan kita hari ini? Nabi tak pernah terlintas langsung dalam hati kita. Satu hadis Nabi SAW. Hadis saya suka bawa. Bila Nabi naik mimbar, hadis daripada Jabir radhiyallahu an. Anna Nabi SAW raqal mimbar. Falamma raqa darajatal ula faqal amin. Thumma raqa darajatan thaniyah faqal amin. Thumma raqa darajatan thalithah faqal amin. Faqalu ya Rasulullah sami'naka taqulu amin 3 marat. Faqal lamma raqitu darajatal ula ja'ani Jibril alaihi salam faqal شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له فقلت أمين ثم قال شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة فقلت أمين ثم قال شقي عبد ذكرت عنده ولم يصلي عليك faqultu amin. Sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang akhir tu, bila Nabi naik anak tangga yang ketiga tu, malaikat Jibril kata apa? Celakalah satu manusia sebut nama kamu, dia tak selawat pun dekat kamu sallallahu alaihi wasallam. Yang ini orang celaka. Yang ini orang celaka. Nabi kata dalam hadis tu. Allah suruh malaikat maki orang yang macam ni punya keadaan. Dengar nama Nabi, dengar saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah dia tak dia dengar macam nama kawan-kawan dia ya. Sebab dia tak kenal Muhammad siapa. Dia tak kenal Muhammad. Dia kata Muhammad tu siapa? Kita sambung lepas ni. Kita bagi jadi kita di kalangan orang yang kenal Nabi, cinta Nabi, cinta sungguh-sungguh. Insya-Allah. InsyaAllah.